alhamdulillah ya, dengan sampel tadi, beberapa kepala OPD dan sampel tadi ya, ini kan tadi yang milih bukan saya kan, dari teman-teman wartawan semua, dan kami cek tadi bertiga, saya tunjukkan memang menu-menunya kita lihat tidak ada yang berkait dengan jualan ya, rata-rata memang menu tidak banyak, dan itu juga menjadi kita juga bisa melihat bahwa pengguna HP ini bisa jadi kaptek apa tidak kan begitu ya, kemudian memang pemanfaatan HP ini digunakan untuk apa, kita akan bisa melihat itu apakah untuk kerja ataukah hanya untuk sekedar untuk menghilangkan kepenatan, nah itu ada hal yang seperti itu, dan tapi secara umum tidak ada yang terkait dengan judi online. Bapak, beberapa waktu lalu Satgas sebut ASN, TNI, Polri ini udah banyak yang terpapar juga. Sanksinya apa nih Pak nanti kalau kemudian di lingkungan Pemkot ada yang? Sanksinya kita kalau ada yang terkena, kita langsung menggunakan dengan disiplin ASN. Ada tahapan-tahapannya, kita akan melihat bahwa ini terkait dengan permasalahannya, kita klasifikasi ringan, sedang, atau berat. Nah, di situ tidak ada sanksi-sanksi. Karena itu juga bagian dari disiplin ASN. Karena kita sudah mulai awal terkait dengan judi, apalagi judi online, sudah kita larang. Pak, apa akan dilakukan secara berulang lagi nanti? Iya. Dadak. Seperti sambutan saya tadi ini tidak hanya di sini, walaupun mereka sudah berikrar, kemudian sudah menandatangani pernyataan, tetap kita akan suatu waktu untuk melihat, karena kita tidak ingin di awal aja semua tidak undang-undang berjalan ada lagi, karena memang judi online ini kan menawarkannya betul-betul dengan waduh, kalau tidak kita sadar itu pasti kita akan terbawa ya mengikuti judi online.